What's up you toys? Aduh berat banget. Kembali lagi di channel kita. Ntar aja. Kembali lagi di channel kita. Sekarang gua akan membahas part 2 Thor ya. Seperti kalian bisa lihat, ini ini mainan Thor bikinan Kotobukiya Marvel Avengers Reborn Thor ya. Fan art statue. Ini yang gue suka dengan Kotobukiya adalah, itu mereka dari Jepang by the way. Ini bener-bener detail banget nih, lihat deh. Kan kalau si Thor itu armornya dia kan kayak pake apa ya namanya, armor chain apa ya kalau gak salah. Gue lupa namanya apa, tapi kayak gitu, besi-besi-besi. Dan mereka bisa ngasih lihat detailnya juga sama kayak gitu. Dipegang tuh ya seakan-akan ada ronggeng besi-besinya. Nah, ini yang gue suka detailnya, ceritanya Thor tuh menurut gue setupnya di sini kayak lagi perang kali ya, Sony ada kayak shield gitu yang udah hancur, terus dia kayak di atas reruntuhan lagi kayak memukul sesuatu. Dan ini sama nih, tapi ini yang zaman sekarang, zaman dulu tuh ada ininya nih, yang klasiknya tuh ini, dan ini tajem. Terus ini ada cape-nya sama seperti ini. Ya kan? Tuh, sama gak cape-nya? Nah, gak percaya sih kalian, ini cape asli nih. Nah, ini dibeli pada tahun 2010. Dan pada tahun 2010 itu, rate kalau di-convert ke dolar, kebalik, dolar kalau rate dolar kalau di-convert ke rupiah, itu 9.300 rupiah, 9.300 ya. Ini dibeli dengan harga $219, 219,99 sen sih kalau misalnya mau precise. Nah, ini kalau di repair ada lagi Rp2.045.907. Dan dengan jangka waktu yang cukup lama, which is 10 tahun, ini harganya jadi $895. Dan rate dolar itu sekarang kalau dikapet ke rupiah, Rp15.000. Dan harganya Rp15.440.000. Sekecil ini loh, 15 juta sekarang. Dan yang gue suka, again, detailnya, uratnya kelihatan semua. Ini juga berat ya. Kalau menurut gue tuh kalau statue luar itu mereka berat sih ya, karena mereka mungkin bikinnya dari semen, kali ini mungkin dari semen, terus formnya juga keren. Ini ototnya sih yang gue suka tuh kalau misalnya mereka bikin statue, mereka nggak pernah meninggalkan detail, attention to detail sih bagus dari ototnya, dari nih. Ini kalau misalnya lo nopang otot paha lo kan keluar tuh, kalau paha lo berotot kayak gini nih persis nih. Terus ini juga kelihatan keren banget belakangnya, dan posenya dia tuh lagi mukul kayak gini, keren banget. Nah, gue akan membahas satu statue yang kalian, menurut gue kalian akan shock. Kenapa? Karena gak cuman luar doang yang bikin kayak gini, Indonesia juga bikin loh. Nih, contohnya sama Thor juga. Tapi ini enteng banget. Ini parah entengnya. Ini tuh, ini berat nih. Tuh, ini berat, ini enteng banget. Ini kayak dari plastik kali ya, Fiber ya? Kayak ini namanya asmaki batu ini. Nah ini dari pihak kita katanya dari fiber. Dan ini enteng banget, tapi mukanya jelek banget. Mukanya gak nyata, terus rambutnya nih somehow kayak, ini tuh kayak kuping malah kelihatannya. Bukan kayak yang kayak gini kan kelihatannya di hal kalian tau. Nah ini kayak kuping, kayak kupingnya ini tuh somehow feather atau wings gitu. Posisinya sama loh, nih. Ini kalian bisa lihat lah, yang mana yang Indonesia, yang mana yang luar, kan kelihatan kan. Tapi, untuk yang kalian suka Thor, tapi kalian on a budget, dan kalian masih mau mulai, nggak apa-apa mulai di sini, mau Indonesia. Toh kalian juga ngebantu produk Indonesia, produk lokal, jadi jangan malu, walaupun desainnya nggak sebagus produk luar, tapi setidaknya kita masih berusaha untuk membuat produk yang cukup mirip. Dan yang apa ya, ini tinggal kurang. Ini touch on to detail sih jelek kalau ini. Ini kan jelas kelihatan kan, tapi mungkin juga karena budgetnya juga kali ya. Mungkin kalau misalnya produk Indonesia dikasih proper budget sama untuk gak dikorupin duitnya ya, pasti bakal bagus deh menurut gue. Tapi karena kalau banyak koruptor, ya kalian bisa lihat kondisi kayak gimana sekarang. Dan ini ada serinya nih. Ini itu seri ketiga. Ini cuma ada 1.200 di dunia dan YouTube punya yang ketiga. Harganya sih rasanya gila banget ya kalau misalnya lo punya serinya gitu. Harganya bakal gila banget. Nah, kalau ini
tidak ada serinya, ini kosong bawahnya, nice Indonesia. Ini dibeli di toko namanya Ten Comics, mungkin mereka yang bikin ya, dan harganya 150.000. Bisa lihat perbedaannya dong, 150.000, 2 juta, dan sekarang 15 juta. Tapi mungkin menurut gue ya, kalau misalnya orang Indonesia dikasih, misalnya suruh jual harga mainannya kayak gini nih, kayak gini nih, tapi budgetnya 15 juta, menurut gue mereka bakal bisa sama bagusnya, atau mungkin lebih bagus mungkin. Tapi ya, seperti kalian tahu, ini harganya 150.000, makanya enteng dari fiber dan plastik kali ya. Terus ininya juga, ini doang sih yang keras. Tapi ini ketahuan ringkih nih, ini ketahuan ringkih, statue pun juga ringkih ya. Jadi kalian jangan jatohin, jangan senggol, jangan kayak gimana, jadi main aman aja ya. Nah, udah sih pembahasan gue, jangan lupa like dan subscribe channel kita. Klik jempol ke atas jika kalian suka, jempol ke bawah ada palu yang melayang ke rumah kalian. Galah. Dan yang terakhir, jangan lupa share ke teman-teman kalian untuk yang ingin suka, yang punya apa ya, antusiasnya tinggi terhadap mainan, yang suka dengan statue dan lain-lainnya, terus penasaran pengen beli mainan tapi masih ragu-ragu karena mahal, dan kita bisa menghilangkan keraguan kalian. Karena kita membahas investment in toys, oke? Kita bisa ngasih tahu harga beli sama harga sekarang gimana, dan kalian profitnya kayak gimana. Oke, sekian dari gue, You Toys, You Too. Seakan-akan ada ronggeng besi-besinya. Ada laba-laba lagi di belakangnya. Tolong.